Wah, nemu terong sekarung. Buat apa ya? Buat terong bakar pakai sambal Cina, enak kali ya. Ini tuh resepnya super duper mudah banget buat kalian yang mager, cocok nih. Udah, kalau ada abang-abang sayur yang lewat sekarang juga, kalian beliin ini nih, catat nih. Terong, terserah kalian mau pakai terong apa. Mau pakai terong ungu, terong hijau, ataupun terong bule. Terserah kalian. Edah, baru ngomong terong bule. Jatuh aja tuh. Cuper mini. Terong bule, maksudku itu terong putih. Kan kayak bule tuh, putih-putih. Ini cuper mini emang butuh tenaga ekstra nih. Wah, gak apa-apa sekali dong olahraga tangan kan. Siapa tahu aja bisa bakal lemak berapa kalori gitu. Namanya juga cuper 10 ribuan ya bun. Gak apa-apa sih, membantu banget kok. Ya, kayaknya belum cukup halus ya. Kita tarik-tarik lagi. Tarik, mang. Nah, udah lumayan halus nih. Gak apa-apa sih, gak halus-halus banget. Yang penting gak terlalu besar kayak tadi. Kasar guys, bukan besar, maaf-maaf. Dari looknya udah kayak sambal bawang ya, tapi ini beda ya guys. Bedanya nanti kalian akan tahu sendiri. Aku potong yang ujungnya karena ada item-item gitu ya. Tuh kan, ada makhluk apa itu? Gak apa-apa lah, kita buang aja yang ada hewannya itu. Kita cuci lagi ya. Tadi sih udah aku cuci, cuma biar lebih tenang aja, biar lebih higienis. Kita panggang di teflon pakai api yang super kecil banget. Ditutup kali ya, biar matangnya. Nah, ini yang berbeda. Minyaknya, kalau di Indo kan biasanya sambal bawangnya minyak-minyak aja. Kalau di sini nggak pakai daun bawang dan juga pakai bawang merah. Jadi digoreng. Sampai benar-benar kering. Nah, yang kita gunain itu minyak. Kita intip dikit-dikit, nggak apa-apa kali ya, biar nggak gosok. Nah, kalau sudah kering, kita ambil minyaknya ya. Kita tuangin di sambal yang udah kita halusin tadi. Kita bisa tambahin kaldu ayam. Aku sih sukanya merek Magic ya. Tapi sesuai selera kalian aja sih. Nah, kita belah tengahnya ya. Ini yang mau aku tambahin chili oil sama bubuk merah. Biar lebih ngeresep aja gitu bumbunya. Ini chili oil aku buat sendiri loh. Next, aku akan share resepnya ya. Enak banget ini chili oilnya. Ini udah bertahan 1 bulan nanti di suhu ruang, jadi dibanyakin minyaknya.
Nah, biar warnanya cantik, aku pakai gochugaru atau bubuk cabai merah. Kalian bisa pakai, bisa enggak, terserah kalian. Saatnya plating. Wow, udah ngiler parah nih aku. Aku pakai nasi dikit aja ya, karena lagi diet nih. Wow, bau sambelnya itu bener-bener yang sedih banget gitulah. Dari baunya aja udah bikin aku mau nangis, saking enaknya gitu. Iya, susah guys pakai sumpit. Kembali ke setaran pabrik aja dah. Pakai tangan emang lebih mantap. Ya kurang guys, nambah dikit gak apa-apa kali ya, dietnya besok aja. Ini tuh bikin nagih banget, bikin mau nambah nasi terus-terus dan terus. Ya Allah, bagaimana mau kurus ini hamba. Gak apa-apa lah ya, yang penting sehat. Ya sehat nomor satu. Kalau kita sehat, kita pasti akan bahagia. Kalian wajib banget, banget pakai resep ini, jamin. Nasi sebaskom, semejikom itu bakalan habis kalau ada lauk ini. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar nikmat Tuhan yang tiada terkira.